Legend tahun 94. Lama banget ya. Cuman gua pengen banget dari dulu review motor ini Astrea Grand. Karena lagi trending. Trending di salah satunya di kota Jawa, di Tangerang. Jadi dari situ gua pengen nge-vlog motor. Karena gua lihat motor ini inclong gitu, keren, unik, bisa serapi ini modifannya, minimalis, klasik, klasiknya kelihatan. Kebetulan ini punya teman saya asli Tangerang juga nih. Halo, selamat malam Bor, kembali lagi bersama vlog saya RSNK TV Official. Kali ini saya akan membahas sebuah motor klasik di tahun 94 yang menurut saya ini benar-benar apa ya, benar-benar motor ini pengerjaannya sangat rapi, konsepnya minimalis. Dari kemarin-kemarin sih saya pengen banget nge-vlog ini. Saya dapat kabar dari teman saya satu yang sendiri, namanya Dika. Jangan lupa share, like, and subscribe-nya. Oke, malam ini saya akan mereview sebuah motor klasik tahun 94, yaitu namanya Astrea Grand. Saya sangat tertarik dengan modifikasi ini karena saya melihat teman saya sendiri, teman kerja, membuat story gitu. Jadi saya tertarik pengen nge-review punya motor teman saya. Kebetulan saya baru dapat waktunya nih. Jadi saya pengen ngebahas tuntas apa aja sih biayanya, berapa sih pengerjaannya, gimana. Karena soalnya pengerjaannya sangat rapi, konsepnya minimalis. Hidupinnya pakai remote nih, Bor. Oh. Sono. Sini. Mainin tank. Lampu sen aktif. Kanan kiri. Belakangnya mana, Bang? Oh, udah ya. Matiin. Oke. Okay. Nah, kebetulan saya udah bertemu langsung sama ownernya sendiri nih. Ya, yang pemilik Astrea Grand yang sangat kece. Astrea Grand tahun 94. Ya bang, kenalan dulu bang, namanya siapa bang? YB apa nih bang? YB aja panggilan. YB aja panggilannya bang. Kenalin bang, saya Robert Senegar, khusus vlog otomotif bang. Kali ini bang, kita pengen ngebahas nih bang, motor ini kan sangat klasik bang, tahun 94. Kenapa bisa booming lagi itu bang? Apa yang buat abang tertarik bisa beli motor tahun lama ini bang? Pasti seperti itu. Ya mungkin karena lihat orang-orang ya, teman tongkrongan punya motor klasik, jadi ya bawa aja minat. Terus ada teman juga yang kayak kalau gue temen nyari ya, alhamdulillah ya dapat di ini, di situ ini. Terus kalau modifnya sih simpel aja sih sebenarnya ya, nggak terlalu ribet karena kan dari ban juga masih ori, terus kalau juga simpel, terus dari kap saya sama ini juga masih ada ya. Oke bang, masih apa sebenarnya ya. Iya bang, terus ini bang, ini kan tahun 94 ya bang ya? 93 oh, 93 sorry, 93 93, Astrea Grand tahun 93 nih bang. Ini pas 93, pas abang ngebeli motor ini, apakah ada yang minus sih? Apakah ini abang 100% abang yang ngebodi gitu? Apa udah jadinya abang gini seperti ini gitu? Kalau minusnya cuma dari api doang pertama ya, apinya mati itu saya beli api doang. Kalau misalnya ini udah jadi dari pembeli udah jadi ini ya, udah jadi semuanya. Jadi cuma api doang ini kemarin. Oh, cuma api doang ya? Berarti gini bang, apa aja yang abang modif di motor ini bang? Modifnya yang terutama nih abang ganti apa aja nih?
cuman sedikit sih, cuman dari ini ya, apa ini terus sama aki tadi ya, yang aki, aki ya ganti terus sama itu pentil yang jadi kiper itu ya, dia kiper lagi itu doang sih kayaknya. Tapi rencana sih ya ke depan next ya mau di ya ke Bali lagi ya, belum mau di ya. Ada rencana untuk ngetrum nggak itu? Ya ada rencana pun ya, ada yang udah ngomong ke teman ya, paling pelan-pelan lah, nggak langsung ngetrum semua. Bakalan keren nih Bor, kalau misalnya ini ngetrum nih kagak satu kagak dulu bakalan yeah. Lebih minimalis lagi, akhir-akhir dengan kursi lah rapi, udah juga rapi, apalagi bagiannya ada krumnya gitu. Nanti kalau ban standar bang, standar ukuran berapa bang bannya? Kayaknya 225 ini yang ya. Depan 225 ya. Belakangnya ini ya, yang depan 200 ya. Oh, ban 200 225 depan 200 ya. Belakang 225 tapi ori juga udah apa bannya bawaan mereknya apa ini? Sol iya Sol bukan ESC ya? Bukan ban belakang sama Sol Sol kita tahu ya iya. Kalau jari-jarinya bang pakai apa bang? Jari-jarinya Niko bukan? Iya kayaknya, karena bawaan dari sana sih. Oh bawaan dari pemilik sebelumnya. Oh. Ini gak banyak tanya sih ke kalau body ada percikan-percikan lagi gak dari abang? Dari tangannya bang. Udah asli ya semuanya bang ya. Mesin gimana bang? Mesin alhamdulillah masih sehat, masih bagus kan? Masih bagus bang ya. Mesin tahun 94 nih bang. Bisa sih hebat ini. Sekarang udah tahun 2020, punya nggak motornya ini buat? Kalau gue sih pengen ini punya motor kayak. Ada lagi bang setahu saya yang terunik dari motor ini bang? Mungkin satu ya dari remote ya. Coba bang remote. Dari remote ya. Hidupin bang remote bang. Dari remote. Ini bor, keunikan dari Astra ini punya remote bor. Mungkin ini kan kontaknya mati ya. Kontaknya mati. Kontak mati. Mungkin jarak 20 meter ya. Kalau dari 20 meter, mungkin kita jarak ke sini aja ya. Oke bang, coba nyalain bang. Wow, canggih bor. Intinya tak modifikasi seperti ini bor. Ini bisa menjadi inspirasi para pecinta otomotif, khususnya anak-anak remaja nih. Yang gua lihat lagi senang-senangnya dan marah-marahnya di Tangerang yang punya Astrea Grand. Kalau bisa pakai remote deh. Oke, kita matiin ya. Mati ini, Bor. Wow, canggih. Keren, Bang. Senang gue ini, Bang. Speedometer tadi aktif, Bang. Aktif cuma speedometer. Speedometer aktif, punya alarm lagi. Dan kiri kanan belakang sudah aktif. Set aktif semua, Bang. Motor gue aja, Bor, yang tahun sekarang ini, set aja nggak aktif. Tahun legend nih, Bor. Tahun 94 bisa full. Ayah seperti baru dari showroom. Wah, kalau gua sih gua gak bisa berkata-kata jelas gitu. Melihat motor ini, dari kemarin gua pengen aja nge-review motor ini. Gua senang nih Astrea Grand tahun 94. Lagi marak-maraknya di kota Tangerang. Cocok lah untuk inspirasi para-para remaja yang di Tangerang buat modif seperti ini. Kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa. Ada WhatsApp-nya gak? Instagram apa gak? Ntar gua buat Instagram di follow gua. Instagram gak? Punya ya? Iya. Ada namanya aja. Oke. Ntar kalau mau tanya-tanya Bor, bisa langsung ke Instagram abang yang di follow aja, ntar gue buat di deskripsi, oke? Okay? Ya, cukup. Oke, Bang. Ini tahun 94 Bang ya. 93. Oh, 93. 93. Tuan motor yang apa ya? Tuan setahun motor saya. Kebetulan saya kelahiran 94 Bang. Berarti itu motornya Bang. Iya. Oke Bang. Ini Bang. Kemarin Abang belinya berapa nih Bang? Kemarin dari mana Bang? Biasanya dari sana 5 juta ya. 5 juta ya. Udah berarti itu. Ada rencana mau jual ke saya nggak nih Bang motor Bang? Kira-kira Bang harganya kalau cocok Bang bisa sih. Tapi masih sayang itu. Masih sayang ya Bang. Bukan sayang. Susah soal dapatnya Bang. Oke Bang. Ini motor langka, benar gua bilang motor langka, kenapa? Di kampung gua sendiri, kota khususnya kota Medan jarang nih gua yang punya Astrea Grand. Ada pun ada, cuman di Medan belum gua lihat belum ada yang modif seperti ini, minimalis
simple, simple gitu punya. Kalau di simple minimalis gitu. Belum ada gue lihat yang ada ya motor-motor lain kelihatan mewah, kelihatan mewah gitu. Motor apa kelihatan mewah bener. Kayak SUV baru, bodinya mulus. Kayak seperti dari showroom itu bang. Kalau sok gimana bang? Sok bawaan sana gitu. Soknya bawaan asli ya. Tempat dulunya bang? Jok jok jok. Kalau mungkin kalau joknya yang sebenarnya buat sendiri kayaknya. Itu buat sendiri ya. Berarti selebihnya nggak ada di otak atik lah. Kalau yeah, dari yang mesinnya nggak ada otak atik dong. Dari tadi. Berarti 100% ori, original. Apa aja bang tips dan triknya nih bang dari abang ini? Apa aja yang paling ya? Biar motornya bisa seperti ini modifnya gitu. Simpel aja sih, jaga apa ganti oli seperti biasa. Terus ya kalau bisa sih jangan terlalu dipakai setiap hari, harus ada punya motor satu lagi. Oh. Biar kelihatan mewah terus. Berarti ini khusus gitu nyari cewek lah bang motornya. Nah, bang. Khusus nyari cewek lah bang motornya. Terus pakai JJS lah jalan-jalan sore yeah, bang. Kalau untuk harian ya, ya sayang, sayang juga. Wajar bahwa karena ini tahun 94, jadi harus kita sayangi motor tua ya. Harus kita tingkatin, jangan kita sakitin lagi bang ya. Soalnya motor tua nih bang. Oke. Kalau biaya pemodif termahal apa itu bang? Apa aja bahannya? Apa aja yang udah lo ganti paling mahal itu? Mungkin sebenarnya bukan mahal sih, susah nyarinya. Susah nyarinya. Ya. Itu alarm udah dari mana? Dari sananya. Dari sananya. Kira-kira harga untuk buat alarm biar penontonnya pada tahu memang untuk referensi alarm ini apa? Tiap harganya. CR7 merek CR7 ya, merek CR7 350. Merek CR7 alarm merek CR7 harganya 350.000an ya. Baru per kilometer ganti ya, lagi. Enggak, ya. Udah hidup sendiri. Berarti aki tadi bang ya? Aki lagi diperbaiki ya. Berarti masih motor ini masih cocok dibawa ke jalan lah bang, itu kuri-kuri masih bisa bang. Oke, motor motor ini memang rekomendasi untuk para pecinta Astrea Grand di seluruh Indonesia lah, para pecinta otomotif khususnya masih tua, masih tua. Oke, bang, sekian dulu interogasi saya sama abang ini. Mudah-mudahan para penonton otomotif RSCTV senang dengan hasil modifikasi Bang YB, supaya mungkin bisa menjadi inspirasi untuk modif Astrea Grand-nya bang. Oke bang, mohon maaf bang. Oke.